Kelas 3 sampai kelas 6 itu kita akan melaksanakan sholat di musola. Komputer ini anak-anak setiap pembelajaran TIK, anak-anak diarahkan akan langsung ke lab komputer. Komputer ini dipakai kelas 1 sampai ke kelas 6. Enggak, ya. Suaranya agak keras. Oke, sekarang kita akan ke perpustakaan. Nah, ini
ini adalah kita akan menuju ruang perpustakaan. Kita lihat dulu, kita sekarang di perpustakaan ini. Perpustakaan Nusantara Hasanah Anak Guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Jika ingin membaca buku, ini di perpustakaan, ini tempatnya di sebelah musola ya, atau layar komputer. Selanjutnya kita ke 3. Ya, sekarang kita menuju ruang administrasi. Nah, ini adalah ruang administrasi kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita ingin membayar dalam bentuk apapun di sini, tapi karena sekarang kita tidak masuk karena ada COVID, jadi kita menggunakan virtual atau gitu. Tapi kalau tidak normal, kita bisa membayaran. Ya, ini namanya Pak Hasanudi. Nah, ini namanya Pak Hasanudi. Ini bagian administrasi. Oke, baik, kita lanjutkan. Tempat parkiran. Nah, di sini di parkiran ini digunakan oleh Bapak Ibu untuk menyimpan kendaraannya. Jadi ada parkirannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke kantin sekolah. Nah, ini kantin sehat kita untuk sementara ini karena pembelajaran dari rumah. Kantinnya tidak digunakan. Jika nanti keadaan sudah kembali membaik, anak-anak bisa belanja atau jajan di kantin sehat kita ini. Di sini disediakan banyak jajanan, murah-murah, dan yang terpenting adalah sehat. Jamin kesehatannya. 3. Lanjut. Ini lapangan kita kalau anak-anak olahraga. Anak-anak kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Buat menjaga rumah, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan.